Halo sahabat Cabidut. Udah lama ya gak bikin vlog. Hari ini gue mau jalan-jalan ke Heidelberg sama dia. Jalan-jalan aja sih, refreshing-refreshing. Sekalian bikin vlog. Tapi gak tahu dieditnya kapan, karena gue lagi ujian sih sebenarnya ini. Oke, sampai ketemu di Hauptbahnhof, mungkin di stasiun sama dia nanti, oke. Bye. Lagi panas-panas ya. Halo Cabidut, sahabat Cabidut. Halo sahabat Cabidut. Kita sudah sampai di Heidelberg setelah berlari-lari. Setelah ternyata tidak telat. Iya. Halo guys, gue harus balik ke rumah. Gue lupa bawa masker. Jadi kalau di sini kalau naik tram nggak boleh kalau nggak pakai masker. Terus gue tadi udah berangkat, udah sampai halte, gue lupa dong maskernya. Terus gue harus balik lagi. Malu cuy. Ya udah, gue ambil dulu masker. Abis itu gue langsung berangkat ke stasiun. Mudah-mudahan nggak telat. Bye. Ini loh guys, yang bikin balik lagi ke rumah guys. Semua gara-gara ini guys, lewat tram. Panas sekali. Panas sekali ini dia. Enggak ada kacamata lagi. Kacamata. Ya, habis ini kita mau agak naik, menanjak-nanjak. Agak olahraga sedikit. Oke. Oke. Okay. Apa sih nama tempatnya, Di? Apa namanya? Nanti dicari lagi dulu ya. Iya. Pokoknya ke situ lah. Oke. Okay. Oke, panas banget lagi. Jalan dulu. Halo. Sudah di... Kenapa saya sudah ngos-ngosan? Sama. Kita belum naik loh. Kita di Alta Brücke ini. Oh coy, namanya Philosophenweg. Ah, Philosophenweg. Artinya... Nah itu tempatnya di atas itu tuh sebenarnya. Ini walaupun siang-siang gini ya, ini tetap rame loh. Ini tempat wisata ini. Batu. Gokil. Tapi ini bagus banget sebenarnya. Ada sungai. Ada bangku yang bisa. Terus ada... sana juga sungai. Terus rumah-rumahnya bagus. Jadi ya. Susah fokusnya. Tuh. Nah, pinggir sungai. Ada kapal. Oke, kita udah sampai di start point. Start point. Checkpoint. Checkpoint. Kalau mati balik. Untung aja ini bayangan-bayangan gini ya. Kok bayangan sih? Apa sih gelap-gelap ini? Gelap ya? Iya, mantap. Gelap. Jadi nggak kelihatan. Jadi semoga. Udah naik. Tidak panas. Iya. Terus sudah berhati. Ini gue udah abad ngolah. Anjir seru banget sih ini. Gue belum pernah. Belum. Mantap. Semoga kita nggak salah jalan ya guys. Salah pakai sepatu. Oke. Demi pemandangan yang indah. Guys, terjal guys. Gokil. Terjal. Padahal enggak. Kok di sini enggak kelihatan ya? Kalian yang bilang ini semua landai, kalian semua bang. Siapa cuy? Siapa ya? Asal ini gak bohong terjal loh ini. Paha gue udah sakit cuy. Checkpoint guys. Checkpoint guys. Padahal belum setengah jalan deh kayaknya. Guys. Oh udah ya. Guys. Capek guys. Aduh. Saya tidak ingin pakai kacamata. Terasa semakin panas.
Kalau nanjak-nanjak jangan pakai celana botol, celana pensil sama sepatu beginian ya. Iya, sepatu beginian. Anjir, paha gua sakit banget. Salah ya. Salah. Salto. Udah gitu panas banget lagi. Panas banget lagi. Ada orang. Oke. Istirahat dulu. Lanjut, guys. Istirahat bentar saja. Langsung menuju puncak lagi, guys. Puncak lagi, guys. Lemah, guys. Terlalu banyak buah lagi. Banyak buah ya. Let's go. Angin. Angin. Sumber kehidupanku angin. Masih pakai masker. Muka lu ngos-ngosan banget. Ya, pemandangan sudah mulai. Sedikit kita sudah mulai. Ke atas ya. Indah. Sudah indah. Tetap. Masih jauh, guys. Kayaknya harus lari dah. Ya jangan dong. Adalah sebuah keindahan, the beauty of the nature of Mother Earth. Telah istirahat lagi. Checkpoint lagi, guys. Checkpoint, guys. Tapi indah, sangat indah sekali. Oh, sangat sekali. Exposure-nya terlalu. Ya, ayo dong. Nah, gitu dong. Bagus banget. Tapi masih ketutupan. Nih, lihat tuh. Terjal cuy. Oke. Istirahat bentar lagi. Ini udah jam 5 loh. Oh iya ya, ini udah jam 5 tau sebenarnya. Dan masih panas banget, coy. Itu adalah castle-nya. Dan kita tadi jalan di situ. Jembatan. Jembatan ini kita naik. Terus kita sebelumnya tadi udah jalan dari situ tuh. Main jauh. Itu kelihatan nggak? Nggak ya, kurang zoom ya. Itu sebenarnya ada jalur naik ke namanya Königstuhl. Itu kita bisa lihat juga pemandangan lebih atas-atas lagi, terus ke bawah gitu naik kereta. Tapi karena lagi pandemi tutup wahananya. Kayaknya tutup deh. Tutup nggak sih? Tutup sih. Mungkin tutup. Mungkin tutup ya. Tapi kita sudah sampai atas, guys. Kita udah sampai atas. Kita berhasil. Sangat berhasil. Sangat berkeringat. Sangat lelah. Dan ini gua pertama kalinya ke sini. Kalau dia udah pernah ya. Saya ini ke 3. Wah, rajin sekali. Oke. Saya menyatakan kalau ada teman saya yang ngajak saya naik gunung di Indonesia, saya sudah menyerah duluan. Sebenarnya tidak mampu. Karena naikkan yang biasa seperti tadi aja, saya sudah. Dan tadi kita nggak bawa apa-apa, cuy. Iya, kita nggak. Coba bawa ransel kosong, cuy. Iya. Gimana kalau mau carrier ya? Anjing. Kenapa tas saya basah? Jangan bilang bocor, jangan bocor dong. Bocor dong. Jangan dong. Mana? Enggak dong, nggak bocor dong. Saya dong. Oke. Okay. Jadi abis ini kita mau lanjutkan perjalanan, nggak tahu kemana. Kemana ya dia? Kemana ya? Mau makan dulu? Atau mau kemana kapal dulu? Kapal ya? Enggak sih gue. Kita naik kapal dulu. Oh, kita mau naik kapal, benar. Eh, sebenarnya ini banyak tempat duduk-duduk gini loh. Cuma lihat aja cahaya mataharinya, sangat panas sekali. Apa tuh? Alte Schloss.
Coy, Altus Schloss kita nggak pernah ke sana loh. Oh iya cuy, kita belum pernah ya. Itu Altus Schloss. Ya kan? Kita belum pernah. Ya kita baru cuma sampai Konix itu ya. Iya, ini apa coba ini 31 lihat. Lagi tuh. Trutz Kaiser. Sekarang udah enggak ada. Kita sekarang di ya di sini. Ini literally yang kita lihat cuy. Lu bener iya. Bisa lihat semuanya. Coy, dulu Altenbrugge. Ada atapnya ya? Ini cuy. Ih. Anjay. Tapi hancur. Ininya masih. Iya. Ini segini. Oke. Okay. Yuk, mau ke Nabu. Cuy, biar ini lebah ya? Biar banyak duit. Cuy, sarang lebah cuy. Oh iya. Nabu. Nabu salah, sarang lebah. Cuy, ternyata sarang lebah. Nabu. Nabu. Bagus nih bunganya. Bagus. Bagus guys. Berhenti di sini. Begini saja ternyata. Bagus. Hanya tamannya yang bagus. Tamannya bagus. Taman ini bagus. Kita main. Kita cek dulu. Iya. Mau cek yang tadi jalan ke atas. Iya. Kok kita di sini? Ada kojel. Kojel versi kurus. Cunya takut lagi. Dia ini ya jinak. Sebelah sana, di sini adalah meja belajarku. Dan di sini ada kucingku. Ada kucingku. Kucingku. Kenapa gitu? Oh, jinak sekali. Ini kucingnya siapa? Loh. Sudah bosan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita udah sampai bawah. Habis ini kita mau naik wahana yang baru yaitu kapal-kapal. Sepertinya sangat menarik. Sepertinya. Mari kita coba. Bagas, kamu menyesal Bagas belum pernah mencoba ini, Bagas. Kamu hanya bisa menonton saja ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa ya. Sampai ketemu di sana. Ini beneran ya. Iya. Semoga tidak fail. Bye bye. Ini dia. Ini dia wahananya. Ini dia, cuy. Akhirnya. Iya, cuy. Let's go. Airnya tanya-tanya hijau sekali. Sudah beres. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Agak kecelek sih tadi. Emang nggak boleh sombong duluan tuh. Mau sombong ke Bagas. Ternyata kapalnya yang goes. Iya, jadi kena goes. What? Ini guys. Coy, saya kira akan pakai mesin. Guys, kita terkecelek guys. Kirain pakai mesinnya dia. Tower, coy. Apa? Lihat. Fitness. Oh. Tower. Oh iya, iya. Wah. Ini kayaknya tempat fitness dah. Bukan ya? Seru ya? Mantap sih. Karena kita agak kecelek. Kita kecelek. Kita pakai yang mancal-mancal. Mungkin next time kita bakalan naik lagi. Next time, let's see. Kalau misalnya mungkin ada Bagas kesini, iya, kita minta yang pakai motor.
Iya ya, ini bisa 4 orang tuh, ada tempat lagi di belakang. Tapi enaknya pakai mancel, jadi agak lebih relax sih gue nyetirnya. Bener, kita agak ke kiri. Oh my god. Kita duel apa? Duel. Sama kawalin. Ya kita yang kentir dong. Mancal guys, sangat sehat hari ini saya. Gelombangnya. Tanya dong. Ini adalah cardio day, coy. Bukan liburan day. Sebenarnya kita tadinya tujuannya mau ke situ tuh, Alte Brugge. Cuma ternyata baru setengah jalan. Kita ini lawan arus, terus rasanya kita tuh kayak nggak jalan ya dia. Udah 15 menit cuy dari kelihatannya. Ternyata lambat banget kita jalannya. Terus kita memutuskan buat putar balik di sini dan mengikuti arus. Kita udah pindah arah, kita menuju tempat balik. Panas sekali, matahari pas banget di depan coy. Gue takut pakai kacamata nih jadi belang. Oke. Jadi belang. Habis ini kita mau ke mana, Di? Rencananya, Di? Mungkin kita mau duduk-duduk beristirahat. Ya, kita mau istirahat dulu. Duduk-duduk di pinggir sungai saja. Duduk di pinggir sungai beristirahat. Beristirahat. Ini seperti sudah cetek, Bro. Oh iya. Oke. Bye. Seru sekali ya main kayak. Ingatan-ingatan buruk saya kembali. Yang ini sedang mendayung. Dulu kita mau nabrak kan yuk. Gimana nih? Kok satu tangan ya? Gimana nih? Kanan-kanan. Dayung terus. Dan goes. Goes dan gayung. Kemeng guys. Kemeng guys. Dan nyupir. Cukup guys. Aduh. Sangat sampai. Kita tinggal parkir saja. Maaf Bagas. Maafkan kami. Besok-besok gak boleh sombong duluan ya. Tapi ada yang gak gue sih. Harganya iya. Cuma dua kalinya. Kita tuh berharapnya dapat yang motor ya dia. Iya, cuma tadi nggak ditawarin. Oke, nggak apa-apa sih. Abis ini kita mau beli makan dulu. Habis itu duduk. Mau nyantai-nyantai di pinggir sungai. Oke guys, bye-bye. Masukin tas dulu apa, Di? Butuh bantuan ya? Selimut gua bawa dari ini. Kesana lagi dong. Udah sampai, guys. Ya, sudah, guys. Sudah duduk, guys. Iya, guys. Kita di pinggir. Beli McD. Tumbasnya McD, bos. Jadinya, bos. Tumbasnya McD. Teman-teman. Saya juga McD. Piknik, guys. Piknik. Piknik, guys. Guys, makan nugget, guys. Nugget berapa jadi? 20. Banyak sekali. Kentang lo berapa? Medium. Berapa sih? 20. Percakapan yang sangat mantap. Tidak berisi. Bagas.
Soal Bagas. Kita lagi piknik Bagas. Kenapa Bagas, kalian Bagas dan Pita? Belum ada nih sepertinya. Iya, kita bisa duduk-duduk. Tidak harus mencari tempat. Nih, harus dicari sepertinya. Pinta, Bagas. Makri. Kemarilah. Makan dulu ya. Matiin dulu ya. Ini. Kita udah selesai ya guys. Hari ini sudah selesai guys. Udah jalan-jalan kemana-mana tadi. Sangat capek, sangat panas. Tapi sekarang bagus ya sunsetnya. Kita ngeliat sunset lagi. Iya. Iya, mau nunggu lama banget tapi dulu. Jangan. Ya udah, kita jalan pulang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gak tahu kapan ya. Bye bye. Sampai jumpa.